Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di sini PKXD sudah update ya. Update ulang tahun yang kelima dengan tema dinosaurus ya. Dan aku sudah pakai armornya di sini teman-teman ya. Tapi ini nonton iklan ya, gratisan. Oke, di sini aku mau komentari dulu armornya ya teman-teman. Ini aku mau komentari dulu armornya. Ini secara visual atau desain dan tampilan ini bagus banget ya. Karena kalau kita jalan, ini kalau teman-teman dengar itu ada bunyi kayak mekanik-mekanik robot gitu ya. Terus yang aku sayangkan dari armor ini tuh adalah skillnya ya. Skillnya, kemampuannya itu sama kayak armor rubah. Teman-teman inget gak armor rubah yang dulu? Itu sama ya, dengan lompatan 3 kali terus kayak gini. Nah ini ya, cuman bedanya nanti dia kalau menghentakkan tanah itu ada gambar kaki dinosaurus. Apakah ini worth it teman-teman? Kalau aku sih, kalau secara desain bagus ya, tapi kalau secara skill dan kemampuan B aja ya. Terus kalau misalnya disuruh beli, kayaknya aku nggak beli deh ya teman-teman ya, karena skill dan kemampuannya sama kayak armor rubah sih ya. Oke, itu ya menurut aku armornya. Kita coba langsung ke secret box aja dulu teman-teman ya. Kita langsung ke secret box, baru nanti kita lihat-lihat bagian-bagiannya ya. Oke, secret box yang pertama itu teman-teman bisa ambil di bagian ini ya. Nah, di depan rumah kalian ini sudah tersedia secret box ya. Kalian ambil aja di sini dan kalian akan mendapatkan baju ya. Nih, baju kayak gini dan ini bagus banget ya. Oke, ini kalian bisa koleksi nanti ya. Terus itu yang pertama, terus yang kedua itu posisinya ada di dekat ini ya. Nih, di menara ini, teman-teman tinggal pergi aja ke menara dan kita mau pakai bajunya dulu ya. Kita coba pakaikan bajunya terlebih dahulu ya. Nah, ini bajunya. Nah, ini ya, keren ya. Mantep. Oke, lanjut ya. Di sini teman-teman bisa langsung pergi ke atas aja ya. Nah, di sini kita biar cepat ya. Di sini kita langsung aja naik pesawat. Nah, di sini juga ada ini ya, teman-teman ya. Informasi mengenai ulang tahun PKXD ya, di mana awal berdiri PKXD sampai yang ke sekarang 2024. Di sini ada perjalanannya dan ada foto-fotonya. Jadi, teman-teman bisa cek di sekitaran plaza ini ya. Nih, plaza daerah perumahan ya. Nih kalian tinggal jalan-jalan aja, ikutin parkurnya, nanti kalian bisa melihat foto-foto PKXD ulang tahun ya. Oke, ini berhubung kita ambil secret box dulu, kita langsung pergi ke atas aja ya. Nah, teman-teman pergi ke atas sini ya. Terus kalian itu ke sebelah sini ya terlebih dahulu. Nah, di sekitaran sini tuh ada secret box. Nah, ini ya. Nah, nih kalian bisa ambil secret boxnya terlebih dahulu di bagian ini ya. Nah, nih. Oke. Ini kita coba turun aja ya. Nah, ini ya dapat 3 games. Ini secret box kedua, terus secret box ketiga di angka 5 yang di sana ya. Nah, ini kita langsung pergi aja lanjut ke sana ya. Nah, ini teman-teman. Di sini secret box yang ketiganya ya. Nah, nih oke. Ini teman-teman tinggal pergi ke atas sedikit dan turun ya. Hop. Nah, ini aduh. Ini kok tembus yang kelimanya ya. Terus teman-teman biar gampang kita pakai ini aja ya. Kita pakai kipas, bisa nggak pakai kipas? Nah, bisa ya. Oke, terus teman-teman tinggal turun aja, dipaskan seperti ini ya. Nah, dapat 10.000. Itu dapat 3 ya, kotak yang ketiga. Terus kotak selanjutnya itu ada di ini ya. Di atas Monster Lab. Nah, di atas ini nih. Nah, di sini ya, kalian tinggal masuk saja teman-teman ya. Ini ambil secret box yang keempat. Oke, ini ya. Tuh, secret box keempat. Terus selanjutnya itu ada di dekat pantai ya. Dekat pantai di mana bang? Nih di sini nih, kalian tinggal berenang ke bawah ya. Ini ada dinosaurusnya di sini, ini dinosaurus Loch Ness ya kalau nggak salah ini. Oke, kita langsung pergi ke bawahnya di kakinya sini ya teman. Nah ini dia. Oke, nah itu ya, ini secret box kelima. Terus secret box selanjutnya itu ada di dalam ini ya, di dalam gua ya. Teman-teman tinggal ke dalam gua. Ini kalian tinggal ambil aja ininya ya. Kapak untuk membuka atau memukul batu ya yang ada di bagian dalam gua. Nah, di dalam gua ini ada secret box-nya ya, teman-teman. Oke, kita ambil aja teman-teman ya. Aduh, ini kenapa nih? Nah, ini ya. Nah, ini kita pukul-pukulin saja di sini, teman-teman ya. Sampai nanti kelihatan secret box-nya. Nah, ini dia. Oke, kita ambil lumayan ya, 10.000 koin. Terus secret box yang terakhir itu ada di dalam rumah buaya. Jadi teman-teman bisa langsung pergi ke plaza ya.
Nah, pergi ke sana, kita langsung masuk ke dalam rumah buaya ya, teman. Nah, ini ya. Kalian tinggal masuk aja ke dalam rumah buaya di sebelah sini. Hop, kita masuk ke dalam. Ini rumah buayanya keren ya. Terus kalian lurus aja dari pintu masuk, lurus, terus kalian ke sini, terus kalian ke sini ya, terus ke sini lagi, dan kalian pergi ke sebelah sini kalau nggak salah. Nah, ini ya. Oke, dapat ya. Nah, itu ya teman-teman ya, secret box-nya total ada 7 yang bisa kalian dapatkan. Dan ini rumahnya ya, kita langsung review aja. Ini rumah buayanya ini bagus banget karena bercabang-cabang gitu ya. Walaupun ruangannya sempit-sempit, tapi paling enggak ini rumahnya menarik dan aku suka rumahnya ya. Aku suka rumahnya nih. Kalau misalnya kita cek nanti dijual pakai koin, langsung kubeli nih ya. Oke, ini ya tampilan rumahnya. Bagus ya, kalian bisa cek sendiri. Terus juga di bagian mapnya ini ada beberapa yang baru ya. Nah, di sini juga, aduh, ini malam hari, aku mau coba tukar dulu menjadi siang hari ya, biar lebih enak teman-teman. Nah, oh itu tadi ada harganya ya rumahnya ya. Nah, ini rumah buaya kalau kita lihat di sini harganya 106.000. Lumayan mahal ya, tapi bagus kok ya dalamnya. Oke, kita lihat-lihat dulu ya di bagian perumahan di sini. Itu yang seperti yang aku bilang tadi, di sana di tower itu ada perjalanan PKXD ya, dari 2019 sampai 2024. Itu kalian bisa lihat. Terus juga ada mainan dinosaurus-dinosaurus, itu kalian bisa mainkan. Itu prosotan ya, yang lidahnya melet itu prosotan. Di sini juga ada tempat foto, kalian bisa foto ya nih kayak gini. Oke, bebas ya, kalian mau foto dengan teman kalian atau foto sendiri, bebas. Terus ini ada prosotan, kalian bisa mainkan ya. Terus kita langsung ke plaza aja. Di sini plaza seperti biasa ada admin, ada Nimda ya. Nih coba kita klik ada apa nih admin. Oke, ulang tahun PKXD hilang. Kita tidak bisa menemukannya, pestanya kita akan batal. Oh, oke. Nimda juga. Siapa pencurinya? Jika lagi-lagi ini ulah glitch, untuk mengocokkan pesta kita harus memberinya pelajaran. Jejak kakinya terlalu besar jika dia pelakunya. Iya sih, ya. Nah, jadi ini teman-teman ya. Yang mencari kue ulang tahunnya itu adalah Monster Lab yang ada di sini. Nah, alias yang tidur tuh. Tuh lagi tidur kan. Nah, Monster Lab-nya ini aku nggak usah review ya, teman-teman ya. Karena ya sama aja sih sebenarnya. Nih, ya. Kita masuk aja ke dalam deh ya. Ini sama aja kayak konsepnya kita bermain yang mumi kemarin ya kan, terus juga apa yang event monster sama ya. Cuman di sini yang jahatnya tuh dinosaurusnya. Nah, dinosaurusnya tuh maling kue ulang tahun PKXD. Jadi ini bukan ulah glitch atau flicker ya, tapi ini murni dari dinosaurusnya ini sendiri. Nah, yang membedakan di sini tuh adalah tampilannya yang lebih fresh dan lebih seger ya kulihatnya ya, karena dirubah ya. Ini ada tambahan dekorasi-dekorasi unik, tapi selebihnya permainannya tuh sama saja. Kalian harus mengumpulkan, kalau dulu kan buku ya, kalau sekarang itu kue ulang tahun ya teman-teman ya. Ini kalian harus mengumpulkan kue ulang tahun. Nah tuh, jadi ada 5 kue ulang tahun ya, sama aja. Kalian cari-cari aja di sekitar sini, nanti kalau dapet kasih ke dalam tempat di sana, sama ya. Ini fresh kok tempatnya ya, cuman ya konsepnya sama saja ya. Jadi teman-teman bisa cobain aja langsung. Oke, nah ini aku quit aja ya teman-teman ya. Aku quit aja dan kita lanjut ke tempat yang lain ya, yang dimana aku salvok di sini, yaitu adalah tempat ini ya. Nah, ini juga bagus nih. Nih ada angka 5 tapi di dalam mulut buaya apa mulut dinosaurus ya ini teman-teman ya. Nih ya, ini seperti ini. Terus juga ada ini nih, aku salvok juga. Ada dinosaurus kuning yang melet teman-teman ya. Nih, ada dinosaurus kuning yang melet-melet dan ini lucu banget aku melihatnya ya. Bagus banget di di belakang robot Aircat ya. Ini lucu ya, aku suka nih. Teman-teman juga bisa ke atas sini ya. Nih, kalian bisa lihat di sini. Cuma di sini nggak ada tempat untuk prosotan atau apa ya. Ini murni dekorasi ya. Oke, mantep ya. Aku suka sih. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan yang dulu, coba deh teman-teman, menurut kalian bagus mana? Bagus yang ini apa yang tahun kemarin? Coba komen ya. Kalau menurut aku sih bagus yang ini ya, tahun ini ya, karena dia dicampur gitu ya, ulang tahun tapi ada event dinosaurusnya ya. Di langit lakitnya juga bagus-bagus tuh, ada gambar-gambar dinosaurus dan unik juga ya kan. Wow, mantap ya. Bagus ya. Oke, itu ya dekorasi yang bisa kita dapatkan di event ulang tahun PKXD yang kelima ini ya. Terus kita cek bagian item. Nah, kita cek bagian item ya. Di sini ada paket besar Dino. Ini Rp188.000. Di sini teman-teman bisa langsung dapat komplit ya. Kalian bisa dapat komplit armor, kostum dan sebagainya ya. Nih, ada yang unik-unik nih. Apalagi yang ini lucu nih. Nah, nih di atas kepala nih, gerak-gerak lagi dia.
lucu ya. Nih, terus juga ada yang menurut aku yang lucu juga itu ada yang ini nih. Nih, ini pet anu ya, pet naga ya. Keren juga sih, tapi sayang dijual pakai uang asli ya. Oke, coba kita cek-cek lagi di sini. Nah, kalau kalian nggak mau beli paketan yang banyak dan mahal, kalian bisa beli satu aja armor Dino Mecha. Ini harganya 57.000 ya. Menurut aku murah, tapi ya itu skillnya sama aja kayak armor rubah. Ini kembali ke teman-teman aja ya. Kalau misalnya kalian nanya aku sih nggak beli ya. Tapi kalau ditanya desainnya bagus ya, cuman ya itu tadi sayangnya skillnya sama kayak armor rubah. Tapi ini kembali ke selera masing-masing ya. Terus nextnya ada paket dinosaurus. Ini ada 142.000 ya, rumah buaya. Rumah dinosaurus, sorry. Ini rumah dinosaurus ya, tapi bentukannya kayak buaya lo ya. Nah, ini paket dinosaurus, terus ada dekorasinya juga ya. Ini 142.000 sama kostumnya. Terus kalau kalian beli furniturnya 100 games. Ini furniturnya unik sih. Lucu nih ya furniturnya nih. Nih. Terus juga ada yang ini. Lucu-lucu. Mantap ya, unik. Ini juga telur-teluran dinosaurus. Terus juga ada rumah dinosaurus 106.000, ada paket Jurassic yang versi perempuan 150 games ya. Terus ada paket yang laki-laki 150 games dan ada kostum ini dijual pakai koin tanpa basa-basi, langsung kita sikat dan kita beli saja ya, teman-teman. Terus ada ini 3.500 ya. Aduh, ini lucu tapi pakai uang asli. Terus ada yang ini juga, ini 14.000 ya. Oh, ini bukan pet, sorry. Ini kayak mainan ya. Kayak gini nih gambarnya. Dan ini bisa, wah ini sih gokil ya. Bagus ini 14.000 teman-teman. Oke. Terus ada topi dinosaurus 25 games, ada ransel juga. Wah, aku mau beli aja deh. Ranselnya aku mau beli, terus topinya juga aku mau beli. Lucu. Oke. Coba kita pasang dulu ya, teman-teman ya. Kita pasang aja dulu di sini. Coba kita cek di bagian topi ya tadi. Nah, topinya ini. Oke. Terus tadi itu ada tasnya juga ya. Nah, ini ada tasnya seperti ini tampilannya ya. Kalau dikombinasikan dengan baju yang kita dapatkan di secret box tadi yang pertama. Nah, seperti ini nih. Oke, terus kalau misalnya kita mau pakai kostum yang kita beli pakai koin yang tadi ya, itu bisa ke sini. Nah, kalian tinggal gini. Cocok ya, masih ya. Masih keren. Oke, nggak apa-apalah ini aja dulu ya. Oke, terus nextnya lagi kita cek di bagian item ya, lanjut. Ada piaraan telur dino. Di sini kalian bisa pilih ya, mana yang kalian suka. Ada dino hijau, dino pink, dino parah, dino tris ya warna biru. Kalian bisa beli dan ini harganya 85 games kalau kalian mau naikin gabung atau punya 3 dengan level maksimal. Wow, ini bagus sih ya. Kalau kalian punya banyak games, lengkapin aja semuanya ya kalau punya ya. Nextnya lagi ada ada 5 koin, lumayan dapat topi. Terus dapat telur pet. Wah, lumayan nih ya. 5 koin, murah banget. Terus cek lagi di sini. Nah, ini ada kue PKXD juga, kita beli langsung ya. 5.555 koin. Oke, itu bisa kalian beli terus-terusan. Terus ada wall fotonya juga ya, 25 games ya. Cuman aku nggak mau beli. Ini ada paket mini tarian 3.000 dan ini ada tarian trendy. Kita beli aja ya, 45 games, teman-teman. Dan coba kita cek ya tarian trendinya seperti apa di sini. Coba kita cek mana tarian trendy. Oh, ini nih. Oke, musiknya juga lucu ya. Ini musik-musik yang musik apa ini, aku lupa teman-teman ya, ini lupa, tapi asik nih jogetannya, ada musiknya. Oke, mantep ya. Lanjut kita ke bagian itemnya lagi di sini. Nggak ada lagi ya. Sudah, ini paket-paket yang sudah pernah kita review. Nextnya lagi di sini ada balon zeppelin, rumah zeppelin ya, ada mobil super penuh gaya ya, masih sama-sama aja ya teman-teman ya. Tidak ada. Oh, ini ada ini nih, kalau kalian belum punya ya, paket besar admin ini rasanya ada yang dijual pakai koin ya, kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek aja nanti kalau bagi yang belum punya ya. Oke, ini ada paket XD games, ini juga dijual pakai uang asli. Oke, ini ada lang pesta unicorn hitam pakai koin ya kan nih. Ini kalian kalau mau beli silahkan ya. Ini ada paket-paket unik juga, mantap sekali. Oke, ini udah ya, itu aja teman-teman ya. Ini juga kotak kejutan, tidak ada yang baru, masih yang lama-lama aja ya teman-teman ya. Oh, ada ini nih, kotak kejutan unicorn. Ini baru nggak sih? Ini baru apa lama nih? Oh, ini yang kemarin kalau nggak salah ya. Ini yang kemarin.
Oke, nggak ada lagi. Nah, itu aja ya teman-teman ya, paket itemnya yang terbarunya, dan menurut aku seimbang aja kok ya. Ada yang dijual pakai uang asli, ada yang dijual pakai koin. Jadi seimbang aja, balance. Nggak apa-apa, bagus ya. Oke, teman-teman, jadi itu aja ya review yang bisa aku sampaikan di video kali ini ya. Dan juga secret box-nya, buat teman-teman langsung ambil aja secret box-nya. Oh iya, sebentar, sama tadi topi ya. Coba kita cek dulu topinya, teman-teman. Nah, ini ya, topinya seperti ini nih. Wah, lucu juga ya. Ini kalian bisa kombinasikan sih, baju Dino sama dengan topi Dino ulang tahun. Bebas sih, mana suka-suka teman-teman aja ya. Dan ini bagus banget dan aku suka semua ya, keren. Oke deh teman-teman ya, mungkin sampai segini aja dulu videonya. Nanti, oh ya, sama di sini nih, di bagian mencari buah ya, kalau kalian mencari buah. Ini kan biasanya kan dapat nanas, jambu, semangka ya kan. Nah sekarang tuh diubah menjadi kue-kue ulang tahun seperti ini. Wow, unik ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya. Dan menurut aku ini update-nya keren, update-nya bagus. Dan teman-teman yang mungkin sudah pensi atau mungkin gak lama main, coba panggil aja suruh main PKXD lagi ulang tahun. Dan ucapkan doa-doa terbaik teman-teman untuk PKXD ke depannya, biar ada fitur-fitur terbaru apalagi yang bisa dihadirkan di PKXD, kayak gitu ya. Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan di komentar. Dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.